warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dian Hairani di Miss TV Online Channel Timur Terpercaya. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi di Kabupaten Minahasa Selatan mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat terendam banjir. Senin, 28 Februari sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Menurut Kepala Desa Kapitu, Silvana, banjir kali ini cukup parah dibandingkan dengan sebelumnya. Warga terpaksa menyelamatkan sebagian barang berharganya karena khawatir volume air sungai naik dan menggenangi pemukiman warga. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Beginilah suasana di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Sebanyak 50 rumah warga tergenang air setinggi lutut orang dewasa. Curah hujan tinggi yang melanda Minahasa Selatan dan sekitarnya mengakibatkan sungai Kapitu tidak mampu menampung volume air. Air hujan akhirnya menggenangi rumah penduduk hingga ke ruang tamu. Warga terpaksa menyelamatkan sebagian barang berharganya ke tempat aman. Kepala Desa Kapitu, Sandra Silvana Rampisela, bersama warga tidak menyangka jika genangan airnya setinggi lutut orang dewasa. Bahkan, di sejumlah titik banjir, tinggi genangan air mencapai 80 cm. Menurut Silvana, banjir kali ini merupakan terparah dibandingkan dengan kejadian sebelumnya. Lain. Sejauh ini, Bu, dari pemerintah kabupaten, Bu, sudah ada yang turun ke lokasi, Bu, ke desa Ibu? Dalam pantauan kami saat ini belum ada dari pemerintah. Harapan. Kabupaten. Ya, harapan kami untuk pemerintah kabupaten agar supaya dapat memperhatikan, apalagi di desa Kapitu ini seringkali terjadi bencana banjir. Ini tiap tahun, Bu, terjadi atau seperti apa, Bu? Kalau sepanjang saya menjabat sebagai pejabat hukum tua, sudah 3 kali. Bencana alam ini sudah 3 kali ya, Bu? Sudah 3 kali, cuma beda-beda tempat. Kalau ini air dari gunung. Kalau itu yang tahun lalu, air dari laut. Oh, sudah 3. Hingga berita diturunkan, belum ada pejabat kabupaten yang turun ke lokasi banjir untuk memantau langsung kejadiannya. Irham Damopoli melaporkan dari Amurang, Minahasa Selatan. Halo pemirsa, pantau terus informasi di channel YouTube kami, News TV Online Channel Timur Terpercaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.